بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعه في علوم في قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خاسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو سميع العليم قل أغير الله أَتَّخِذُ أَتَّخِذُ وَالِيًّا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين <سؤال> وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. katakanlah, lahum kepada mereka. Siru fil ardi berjalanlah kamu di muka bumi. Suman suru kemudian perhatikanlah. Kaifakana pakana akimbatul bagaimana keadaan akibat kesudahan orang-orang yang suka berdusta. Kita lihat di sekeliling kita orang yang suka bohong. Ok. Apa yang terjadi kepadanya? Enggak dipercaya. Nih, kita lihat Orang-orang di sekeliling kita yang suka bohong, apakah dia dipercaya untuk pegang sesuatu? Enggak. Ya. Jadi Allah suruh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Allah suruh Nabi ya. Tapi juga suruh kita juga. Yeah. Jadi kita juga begitu sama. Lihat berjalan olehmu di muka bumi kemudian perhatikan bagaimana, betapa, bagaimana keadaan akibat kesudahan orang-orang yang suka berdusta. Nah, kalau di sini suka mendustakan ar-rusul para rasul min alaqiim daripada binasanya mereka bil azabi dengan azab. tabiru supaya mereka dapat ngambil pelajaran. Apalagi dustakan seperti ini, Dustain nabi. Mereka binasa dengan azab. Jangan begitu. Kita di sekeliling kita aja ada orang yang suka bohong, bohong mulu, bohong mulu, bohong mulu. Dipercaya nggak kira-kira? Nggak percaya. Nggak lagi disuruh pegang umpama jadi bendahara. Karena bohong mulu nggak jadi pegang bendahara. Al kizbu yurisul faqra. Dusta itu bisa menarik kepada kemiskinan. Iya. Dusta bisa menarik kepada kemiskinan. Jadi aturan kita dipercaya jadi enggak dipercaya. Jadi jangan suka kita dusta. Ya, jangan bohong. Lihat kalau kita dibohongin kesel enggak kira-kira? Kesel. Jujur aja. Tapi kalau kita jujur, orang percaya kita. Pegang duit, pegang ente yang pegang duit. Duit banyak banget tuh. Gitu. Dipercaya kita. Kenapa yang udah terpercaya? pegang duit berapa juga insya Allah dia menggang. Insya Allah itu yang begitu rezekinya mudah, murah, gampang. Yang jauh jadi dekat, yang sedikit jadi banyak, yang susah jadi mudah. Yang dalam jadi cetek, gampang semua. Jadi jangan sampai kita bohong. Hmm. Jangan. Nah kalau kita udah pernah bohong udah cukup sekali Jangan bohong lagi Jadi jangan main-main sama bohong Kul katakanlah Liman maafi samawati Katakanlah Liman milik siapakah ma ya milik siapakah ma fis wal ardi apa yang ada di langit dan bumi kul katakanlah lillahi milik Allah katakanlah itu milik Allah enggak ada yang milik ini kecuali Allah bumi yang miliki Allah langit yang miliki Allah kita semua yang miliki Allah semua rezeki yang miliki Allah enggak ada Enggak ada yang milikin, kecuali Allah. Jadi kalau begitu apa? Karena milik Allah semua, kalau ada apa-apa, amalkah -apa, kepada Allah. Kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Allah. Noh, hidup susah banget. Ah, punya sama Allah nih. Koreksi diri, ya Allah, maafin saya. Ini ya, rezeki macet, seret. Emreski eh, punya siapa? Punya Allah. Jadi banyak-banyak kita nangis sama Allah. Ya Allah. Maafin saya. Ya Allah. Sampai dikatakan di sini in lam yakulu la jawaba ghairahu. Jika mereka tidak mengatakan akan dia, enggak mengatakan ya, lillahi milik Allah, enggak bilang begitu. La jawaba enggak ada jawaban gairahu selainnya. Selain lillahi Jawabannya hanya Allah milik Allah Tidak ada jawaban lagi kecuali ya. Lillah Milik siapa? Milik Allah Tidak ada jawaban Kecuali jawabannya hanya itu aja. Lillah Milik Allah, ya Allah. Sehat, sakit, senang, susah, gembira, sedih, semua milik Allah. Jadi, maka kita minta banyak-banyak kepada Allah dan ikutin sistemnya, sistem yang Allah udah rancang sunnahnya iya sunnahnya itu sistemnya begitu apa kalau mau banyak duit kerja bukan berarti kerja itu yang datangkan duit bukan itu sistemnya begitu yang Allah ciptain begitu usaha walaupun usaha kerja bukan yang memberikan uang hakikatnya hakikatnya adalah Allah tapi itu kan juga rancangan Allah Hmm. Kita manusia cuma berusaha Allah yang menentukan Berapa banyak orang kerja Sungsang sumbol -sung -sung Eh digaji cuma semetet Iya <laughs> Digaji cuma sedikit Ada orang cuma tanda tangan doang Keluar duit sekian juta ya, Begitu Nah, ini kita harus yakin yakin banget sama Allah dan jalanin sistemnya kata bang nafsi Allah Taala menentukan atas dirinya qada Allah menentukan memutuskan nafsi atas dirinya ar akan rahma kasih sayang jadi Allah ya, Tetap pintu tuh atas dirinya rahma kasih sayang Allah itu penuh dengan cinta, penuh kasih sayang Allah. Coba kalau umpama Allah nggak enggak kasih sayang sama kita, Allah marahnya lebih besar daripada rahmahnya. Apa yang terjadi? Ini mata kita ini yang udah banyak maksiat bisa buta. Ya. Maksiat mulu, tangan kita maksiat mulu. Telinga kita, hati kita mau mulu, Hmm. Kalau Allah tuh tuhannya kita memang habis sudah. Oh kita kan begitu, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, ya. Mau marah aja. Oh enggak. Nah, ar rahmatan fadlan minhu sebagai karunia dari Allah. Wa fihi talatufun fi du'aihim ila imani dan padanya ada ya, kelembutan di dalam mengajak kepada iman pada ayat itu li yajma'ak li yajma'annakum la yajma'annakum ila yaumil qiyamati Sungguh Allah kumpulkan kamu sampai hari kiamat. Liyujaziyakum bi amalikum supaya Allah balas kamu dengan amal-amal dengan amal-amal kamu. La raiba la syakka tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Ya. Enggak ada keraguan. Alladzina khasiru anfusahum orang-orang yang membuat rugi diri mereka sendiri. Mitari dihim nil dengan menjerumuskannya kepada siksaan. Jadi mereka menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam siksaan. Mubtadaun itu menjadi mubtada khabarnya khabaruhu fahum la yu'minun maka mereka itu tidak beriman Walahu dan milik Allah Ta'ala Masakana Apa yang sakana Maknanya Halak Halak maknanya wajada Apa yang ada Milik Allah Apa yang ada Milik Allah Apa yang ada hmm. Sakana kan artinya diam Maka diartikan Halak Halak artinya wajada ada maka kalau begitu bukan hanya yang diam sepakat para mufasir berarti apa yang diam dan yang bergerak milik Allah milik Allah apa yang ada laili di waktu malam warna Ari di waktu di waktu siang laili di waktu malam warna hari di waktu siang syai'in pada setiap sesuatu fahuwa Rabbuhu, maka dialah tuhannya wa dialah yang menciptakannya wa dialah yang memilikinya Ya. Jadi milik Allah Ta'ala Apa yang ada ya. Sakana Mananya hala Hala maknanya wajada ada. Ya. Maka ketika itu Fayas malusa akina wal mutaharika Maka masuklah pengertiannya Penafsirannya yang diam Yang bergerak Jadi yang diam yang bergerak Itu milik Allah Enggak ada yang tengah-tengah. Ya, Setengah diam, setengah bergerak. Apa ada orang? Setengah diam, setengah bergerak. Orangnya setengah diam, setengah bergerak. Nggak <guruh> ada ya? <guruh> Jadi yang diam, yang bergerak itu adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Nggak ada milik yang lain. Fil-laili <guruh> di waktu malam. Wannahari di waktu siang milik Allah semuanya. Ay kullu shay'in fa huwa rabbuh. Artinya setiap sesuatu maka dialah Allah Tuhannya. Jadi segala sesuatu Allah Tuhannya. Manusia Tuhannya Allah. Jin Tuhannya Allah. Malaikat Tuhannya Allah. Binatang Tuhannya Allah. Temu Tumbuhan Tuhannya Allah semuanya Allah. nggak ada yang lain ini tawahidnya Allah semuanya wa dan Allah yang menciptakannya semuanya Allah yang menciptakan semut yang kecil itu yang kecil yang suka gigitin kita itu yang yang gerakin Allah yang kita kesel banget kok semut banyak banget nih yeah. tikus juga tuh yang ciptain Allah yang kita sebel banget sama tikus. <laughs> Tapi bukan berarti tikus kita ini, tikus mengganggu apa yang ciptain Allah kemudian jangan dibunuh, enggak boleh yang ciptain Allah enggak boleh. Bukan begitu. <laughs> bukan begitu. Kalau dia mengganggu, jangan tikus. Orang juga kalau mengganggu, ya, di stop. <laughs> Ada orang nih mengganggu. <laughs> Kerjanya mengganggu orang mulu, penjara. Dan boleh nama agama ditahan nih orang. Jangan tikus. Tikus mengganggu matiin jangan, boleh matiin. Ini bicara hakikat siapa yang menciptakan semuanya yang ciptain Allah. Milik Allah semua. Jadi betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dan Allah yang milikin semuanya. Jadi kalau kita susah, kita lagi sedih, apa semua pasti kita punya, pasti kita ada rasa sedih dalam hidup ini enggak ada yang enggak ada rasa sedih. Ya maka pulangkan kepada Allah, lagi gembira juga pulangkan kepada Allah. Jadi ketika kita sedih ingat Allah, maka kita enggak putus asa. Kita gembira ingat Allah, kita enggak lupa diri. Hmm. Ini orang yang ingat Allah enggak lupa diri. Ya, ketika dia gembira, enggak putus asa ketika dia sedih. Hmm wa dan dialah Allah yang maha mendengar lima yuqalu bagi apa yang dikatakan al alimu Allah yang maha mengetahui bima yufalu dengan apa ya bima yufalu dengan apa yang diperbuat jadi Allah maha mendengar apa yang dikatakan ini masuk dikatakan di mulut kita maupun di hati kita ya. Yang di mulut kita Allah dengar, yang di hati kita Allah dengar. Kalau di hati kita cuma Allah yang dengar, yang lain enggak dengar. Sekalipun malaikat mendengar dengar. Sekalipun malaikat enggak dengar. Yang dengar hanya Allah. Hmm. Ada orang dikasih tahu hati orang itu kalau Allah izinkan dengan izin Allah namanya mukasyafah. Ya. Diizinkan sama Allah bisa mengetahui. Nah, itu bisa Allah izinkan mukasyafah. Allah enggak izinkan ya enggak. Maka ada ya guru saya bilang kalau ama ya kiai jaga hati. Kalau ama polisi jaga mulut. <gulakan> Ya, kalau amu kiai jaga hati, kalau amu polisi jaga mulut. Bagaimana tuh? Ya, kalau amu kiai hatinya dijaga, jangan suzon, jangan buruk sangka. Kenapa? Itu kiai bisa bisa berasa. Dia buruk sangka. Itu kiai bisa berasa. Ada satu cerita guru saya Kiai Mursidi Kelender Beliau cerita Saya ingat betul cerita Kisah beliau Kata beliau lagi cerita begini Ini jadi ini dari Kiai ini Saya mau percaya jadi Kiai ya. <laughs> saya percaya aja dah. <laughs> itu Kiai Mursidi itu Kiai pejuang Pejuang beliau Pejuang selepel kianu erle. Betul. Umurnya panjang juga ya. Panjang umurnya. Guru kecilnya kianu muhajirin ya. Iya. Kata beliau cerita dulu ada orang uh, terkenal kiai terkenal ya, terkenal memang orangnya Waro terkenal soleknya terkenal kewaliannya. Ada orang ya kepengen tahu, ya kepengen tahu. Kebetulan lewat mampir, suruh mampir, mampir dah. Ketika mampir, ya tiba waktu sholat. Ketika waktu sholat, ini kiai kok belum sembahyang juga. Azan berkumandang Allahu akbar Allahu akbar. Masih diam aja enggak sembahyang. Ya, diam aja enggak sembahyang. Dalam artinya katanya kiai, udah azan kagak mau ke sembahyang. <laughs> Biar gua aja yang sembahyang katanya. <laughs> Biar gua duluan sembahyang. Katanya ulama Nonggol sembahyang nggak enggak, lakas, enggak lakas sembahyang sembahyang jonten kamu Kamu jangan contoh begini ya Bukan kelas kamu kan ya <laughs> <laughs> cerita Memang nggak secara nggol nggol juga begitu hanya <laughs> jangan begitu <laughs> ya. ya, memang kalau secara ilmu ilmu fikih ya Akhirnya jadi sembahyang aja tuh. Ya, itu orang sembahyang aja dia. Ya, suuzon sama ulama. Buruk sangka sama ulama. Sebegitu doang buruk sangkanya. Lagi uduk bingung. Apa nih? <guluh> Lagi uduk bingung. Harus yang mana duluan ya? Masya Allah Jadi di kamar mandi Bukannya diuduh, di bengong aja, Pernah nggak di kamar mandi bengong? <laughs> bengong bingung ha Harus bagaimana nih? Apa dulu uduk nih? Lalu datang Kiai nya Kamu seuzan sama saya ya Ketika <laughs> itu cerita kiai guru saya kiai Mursidi Klender lama juga saya ngaji sama beliau tu almarhum banyak juga hatam saya hatam kitab-kitab tauhid sama ya. beliau banyak saya ngambil ilmu tauhid banyak sekali sama beliau ya. alhamdulillah banyak paham jadi hatam ganti hatam ganti Ya, ya, Jadi Allah, Allah semuanya Allah. Ya. Itu tadi ya apa? Kalau mau kiai jaga hati kita. Kalau mau polisi jaga mulut kita. Ha, polisi gimana? Kalau kamu berhadapan sama polisi jangan kamu lawan. Bebein, eh, pak. Mohon maaf pak. Ya Allah bapak ganteng banget. <laughs> Masya Allah pak. Ya Allah bapak baik sekali. Ya Allah. Bapak rumahnya di sananya. Oh, saya dekat rumah saudara saya itu di sana. <laughs> gitu. Baik-baik jangan dilawan. Dilawan habis kita. Ah. Iya. mau sampai di mana <laughs> Kuasa dia gitu. Tapi kalau mau kiai jaga hati kita. Jangan mulut, hati aja mesti dijaga, bukan berarti mulut enggak, enggak dijaga Wah, apalagi. Hati aja mesti dijaga apalagi mulut. Saya kalau ke rumah sawan rumah kiai apa ulama ya alhamdulillah memang alhamdulillah ya ya saya selalu kencengin uduk selalu saya kencengin uduk jadi uduknya benar-benar uduk jadi berusaha kita zohir wabatin batin uh, baik Kul katakanlah lahum kepada mereka agairallahi Apakah selain Allah At-takhizu waliyan Aku menjadikan pelindung Aku sembah akan dia Fatiris sama watiul ardi Yang menciptakan langit dan bumi Apakah selain Allah Yang akan aku jadikan Yang aku sembah Yang aku jadikan pelindung Yang aku sembah dia Allah yang menciptakan langit dan bumi Mubadi'ihima Yang menciptakan dengan indah keduanya Apa selain Allah Hmm. Ya, yeah. apa selain Allah? Aku jadikan pelindung. Wa imu yarzuku pada dan dia Allah yang memberikan makan, yang memberikan rezeki. Wa amu layurzaku dan tidak diberi makan tidak diberi rizki. Allah enggak diberi makan, enggak diberi rizki. Karena Allah yang beri makan, yang beri rizki. Ya, jadi Allah, ya Allah hanya Allah lah. Ya, yang kita jadikan penolong kita. Yang karena Allah itu yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, dan Allah yang memberikan rizki. Ya, Allah yang memberikan rizki. Ya, yang memberikan rizki itu Allah. Yutimu ya Allah yang memberikan rizki. Maka kita tahu seperti ini Ya, minta rizki sama Allah. Bukan berarti kemudian pengertian minta rizki sama Allah udah gue baca Quran aja dah, semua yang aja minta rizki. Bukan begitu. Tetap kita menjalani sistem yang ada. Ya, usaha. Kemudian kita berpegang kepada tali Allah. Ya, kalau dalam usaha enggak boleh ada yang haram. Dalam usaha kita berdoa kepada Allah. Itu. ntar dikasih mudah. Jangan salah paham, udah. Ini Allah nunggu berdoa aja baca Quran aja, berzikir aja ntar Allah kasih. Disentil sama Allah. Bukan begitu pahamnya. Kok bukan begitu? Iya, nih kita dikasih otak sama Allah dikasih otak apa nih berpikir ya kalau mau dapat duit kerja ya mau dapat duit usaha itu akal kita berpikir begitu siapa yang kasih kasih akal ini Allah yang kasih berarti apa ya Allah suruh kita usaha Nah. Jadi Allah memberikan rezeki begitu. Jadi sekecil apapun usaha kita, kita usaha insya Allah nanti dikasih sama Allah. katakanlah ini umir tuh, Katakanlah sesungguhnya aku umir tuh diperintahkan an awalaman aslama bahwa adalah aku awal orang yang menyerahkan diri hmm. lillahi kepada Allah min hadzal ummati daripada ini umat waqila dan dikatakan li kepadanya kepadaku la takunanna minal musyrikin janganlah kau termasuk orang-orang yang musyrik bihi kepada Allah ya jangan sampai nyembah Allah lalu musyrik jangan sampai ya, namanya kita kalau begitu apa habis cuci pakaian kita cemplungin ke ia, iya kecomberan, ya, kotor. Jangan sampai berbuat syirik. Iya. Kul katakanlah ini aku sesungguhnya aku takut in asa itu jika aku maksiat Robbi kepada Tuhanku bi ibadati Robbi ibadati ini dengan ibadah kepada selain Allah. ada bayau min akan siksaan hari yang sama, sangat besar huwa yaumul kiamat yaitulah hari kiamat may siapa saja yang ya dipalingkan ya, dijauhkan bisa juga begitu artinya bil binai ya dengan bina lil maf'ul maf'ul yusrab Ail azabu maksudnya azab siapa saja yang dijauhkan dari azab walil fa'ili dan juga binanya boleh, boleh lil fa'il berarti man yasrifu ya ai allah allah siapa saja yang allah palingkan gitu akan azabnya wal aidu mahzubun aidnya itu dibuang ya kita pakai yang majul. Mayusrof. Siapa saja yang dijauhkan siksaan anhu dari dirinya ya, oleh Allah tentunya. Yaum izin ketika hari itu, hari kiamat, dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakad rahimahu. Maka sungguh Allah menyayangi dia. Taala. Allah Taala menyayangi dia. aroda maksudnya Allah menghendaki kepadanya akan kebaikan. Jadi kalau nanti di akhir enggak disiksa, itu berarti Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Masya Allah. Jadi Allah semuanya adalah Allah, maka kita harus baik-baikin Allah, jaga hubungan baik kita kepada Allah. Lihat kita. Suka menjaga hubungan baik kita kepada teman kita. Bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada teman kita? Ya, kita enggak mau menyakiti hatinya, kita enggak mau mengambil barangnya. Ya, kita suka datang kepadanya, kita suka sowan kepadanya. Itu menjaga hubungan baik kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita. Nama nah, Allah juga begitu. Kita sering datang kepada Allah. Mengadukan hal kepada Allah, menjaga apa yang diharamkan oleh Allah, menuruti perintah apa yang Allah perintah. Ini namanya kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sebaik-baik teman, Tuhan Allah sebaik-baik teman. Yang betapapun kita punya keburukan, gak diceritain sebanyak sebanyak apapun kita punya keaiban enggak dibuka. Coba kalau teman kita lagi baik enggak dibuka, lagi enggak baik habis dijembreng. Tapi Allah enggak. Ya. Kemurukan kita ditutupi nama Allah. Coba kalau Allah pengen buka, bisa Allah buka. Tapi Allah enggak mau buka. Maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. wa dzalikal fawzul mubin dan demikian itu adalah keberuntungan yang nyata an najatu zairatu yang keselamatan yang jelas wa ayyamsaskallahu bidurrin dan jika Allah ingin menimpahkan bidurin dengan keburukan bala in bala kamaradin seperti sakit Allah ingin menimpahkan kepada engkau ya keburukan seperti bala ya seperti sakit wa Fakrin, susah iya. Jadi kalau begitu balak Seperti sakit Miskin, duit, susah Itu Allah Yang kasih kita sakit Miskin, duit, susah Itu Allah Bukan manusia Yakin ini Allah Artinya apa? Biar kita kembali kepada Allah Banyak-banyak istighfar kepada Allah Ya Allah maafin saya Ya Allah maka fala kasifa tidak ada yang ya, rofi'ah yang menghilangkan lahu baginya illa huwa kecuali Dia Allah jadi yang kasih Allah yang hilangin juga Allah maka mintanya kepada Allah jangan kepada yang lain baik hmm. baik in Allah jaga hubungan baiknya kepada Allah Ntar mudah semuanya Mudah semuanya Lahu ya. wa khairin dan jika ya, mendapati engkau kebaikan kasih seperti sehat waginan kaya sehat kita nah, kita kan senangnya gitu sehat kaya kita kan maunya kaya ah fahuwa maka dialah Allah ala kulli syai'in qadir ya maha kuasa atas segala sesuatu ya itu juga dari Allah itu juga dari Allah sehat kita kaya kita dari Allah fahuwa ala kulli syai'in qadir maka dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu di antaranya maha kuasa Allah. Ma masaka bihi. Ya. Apa yang ia pegang dengannya? Maksudnya Pak, ya. Semuanya berada di kekuasaan Allah. Wala yaqdiru ala raddihi anka ghairuhu tidak ada yang mampu atas atas rodi atas mengembalikan menolaknya dan angka daripada engkau gairu oleh selain Allah. Hmm. Ini gambaran min min huma masa kabihi seperti apa kenabian keulamaan ini adalah Daripada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Orang jadi nabi Orang jadi Nabi para nabi Kemudian sekarang nabi sudah nggak ada ya Para ulama Para wali-wali uh, Allah Itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang angkat beliau tuh Allah Jadi ulama akhirat ulama ada dua, ada ulama akhirat, kiai ada dua, ada kiai akhirat, ada kiai dunia. Itu Imam Ghazali. Di zaman Imam Ghazali sudah banyak yang kayak begitu. Bagaimana zaman sekarang? <tuh> ya, kita bisa lihat sendiri siapa yang kecenderungan ke dunianya. Maka itulah orang dunia kecenderungan ke akhirat itulah orang akhirat. Hebatnya Imam Ghazali itu berani, kita aja enggak berani itu bilang ke dunia itu enggak berani kita. Ya, lihat sekarang. Itu di zaman Imam Ghazali udah lama sekian tahun, sekian udah berapa abad itu. Orang udah berlomba-lomba kepada dunia. Bagaimana yang sekarang? Sekarang kita lihat banyak yang dikomersilin. Ya. Bahkan yang agama makin mahal, bukan makin murah. Di zaman sekarang. Bahkan bukan hanya itu aja. Ya, dijadiin suatu daya tarik dunia sebagai daya tarik innallaha Wa inna ilaihi raji'un Ya Jadi Allah Maha Kuasa ya semua itu yang angkat Allah semuanya Maha Kuasa ya, la yaqdiru ala radihi an ka tidak ada yang mampu atas menolak itu dari engkau ghairuhu selain Allah kalau kamu sudah dikasih sama Allah pangkat derajat apa orang pengen alangi kamu enggak bisa atau kita pengen alangi orang kita hasad sama orang itu kita jangan kasih itu dia enggak bisa Allah punya kuasa Allah punya Allah punya kuasa. Ya, umpama saja. Ada orang jahat, ya. Dia pengen ngerampok orang itu. Ya, pengen ngerampok orang itu. Orang itu hmm. memang orang kaya, tapi kaya juga dekat kepada Allah. Kaya juga ibadah kepada Allah. Dia pengen rampok. Ya, dia mau rampok. Ya, hari Rabu umpama, malam Rabu pengen ngerampok. Semuanya udah siapin semua. Ya, senjata-senjatanya udah siapin semua. Kawan-kawanannya udah siapin semua. Tapi apa yang terjadi? Allah sakitin dia. Langsung sakit. Sakit. Ya. Lumpuh Gak bisa jalan, siapa yang kerja begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kayak begini, rencana udah matang, tinggal laksana doang, gak jadi. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita banyak-banyak pegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada yang lain. Ya, tapi bukan berarti kita nggak butuh manusia butuh kita tapi yang takut sama Allah yaitu guru kita ya cari guru yang takut sama Allah ya, yang takut sama Allah kalau kita takut sama Allah insya Allah mudah semuanya dikasih semua <tuh> ya lihat ulama-ulama mudah semua kita lihat ulama kiai. Kalau kata guru saya bukan ustadz, kiai. Ada enggak kiai yang susah? Enggak ada. Kalau ustadz banyak yang susah. <laughs> oh, kiai enggak. Ada. Emang udah dijanjiin firman Allah, makhraja Itu janji Allah. Kita udah amal, tapi kita enggak, enggak semua bisa implementasi nih. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap problemanya, dan Allah akan berikan dia, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masalahnya kelar aja. Ya. Walaupun fitnah bertubi-tubi, ya itulah ciri-ciri wali-wali Allah begitu emang. Ya fitnahnya banyak, tapi dia sabar. Itu wali Allah begitu. Fitnah itu wali-wali Allah. Gak aduannya, lalabannya. Tapi semuanya dimaafin sama dia. Itu yang namanya wali. Iya. Iya. Malamatia itu begitu sebenarnya. Wali mati itu begitu sifatnya bukan dibikin-bikin kemudian di sini sama orang bukan dia berbuat sesuatu orang benci aja itu wali wali mat, malamati ya itu dia di sono digedek di sono digedek di sana digedek <tuk> tapi dia berbuat hal yang mubah hal yang baik cuma orang kagak suka gedek aja itu wali dia maafin semua orang tuh Wali malam mati wali ya namanya, bukan dia masuk ke diskotik kemudian dihina-hina bukan begitu, <laughs> di ceramah di gereja lalu dihina-hina bukan begitu, <laughs> apalagi dia punya pengikut, bukan begitu itu bahaya, hmm. nanti orang lain bisa ngikut itu mendatangkan fitnah bukan begitu. Wali matiat, ya, wali malam matia, ya, dia melakukan kebaikan, ya, hal yang mubah, ya, kemudian di celah sama orang, jadi orang banyak banget gedek sama dia, dimaafin. Itu wali wali mat, wali malam itu, begitu sifatnya di mana aja digedek, di mana sono ada digedek. Hmm, kenapa sih? Itu wali gitu. Tapi dia maafin semua orang. Sampai sini dulu ya. Sanakallahu alazim wa huwal